Oke, geng, barang baru sampai ya. Kita akan tes dan saya tunjuk pemasangan dia dan review lah electric chainsaw untuk grinder ya. So kalau nak tengok benda ni beraksi, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Okey geng, assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. So hari ni kita akan unbox benda ni lah. Electric chainsaw stand. Saya beli daripada Shopee, harga 30 lebih je. So apa dia punya link dia ada dekat description ni. So kalau nak tengok, kalau nak beli nanti boleh ikut situ lah. So saya tengok dia ada banyak, kebanyakannya 11.5 inci. So saya beli yang 12 inci. Tak adalah beza besar sangat, tapi nak try lah yang 12 inci ni. So kita beli yang ni dan kita try pasang ni. Jom tengok. Okay, so ini package content dia. So kita dapat dia punya housing dia, attachment dia untuk attach ke grinder tu, dia punya handle, skru-skru dia apa benda semua tu, dengan dia punya ni gear dia, dia punya chain. Chain ni kita boleh beli extra nanti kat dalam Shopee tu. So kalau kita tanya seller tu, kalau apa dia akan, dia boleh jual lah apa chain dia saja, tak mahal ya. Punya housing. And then dia punya guard. Okay, lepas tu dia punya chainsaw punya ni lah, guide dia, manual. Okay, so barang semua cukup. Kita try pasang lah. Okay, first kali kita akan pasang dia punya ni, mounting dia. Mounting ni nak kena pasang, dia ada dalam list barang-barang dia. Nah, ni spacer. So ni anti slip ring lah. So yang ni taruh dulu dekat dalam ni. Okay, lepas kita pasang. Yang ni orientation dia, dia punya botol dia dekat belah luar eh, dekat belah luar. So pasang dia ni. And then dia ada indentation ni. Indentation ni kalau kita tengok dekat dia punya ni kan, nanti akan match up eh. Dia akan match dekat indent dia tu. So ni ada longkang, ni ada indent ni. So dia boleh match. Okay, sebab yang ni kita kena pakai yang ni, anti slip. Okay, bila dah puas hati dengan dia punya position dia, boleh ketatkan. So kita bergerak eh. Okay, lepas tu kita akan pasang dia punya ni lah. So dia boleh fit kat situ. Dan kita pakai balik yang kita punya sedia ada tu, tutup, tutup dia punya ni lah. Okay, so bila kita dah pasang dia punya ni, dia dah ketat eh. Alright, so sekarang ni kita akan pasang dia punya lock nut untuk apa ni, apa, adjust dia punya tension ni. So yang ni kita masukkan dekat sini. Kita screwkan sampai nak dekat ujung lah, sampai nak ke ujung macam ni, baru masukkan. Okay, and then kita ambil chain ni,
dan kita betul lah masukkan chain dia. Okay, chain orientation dia macam ni. So kalau kita pasang macam ni, so dia macam ni lah. Okay, so pasang dekat dia punya guide dia, chain guide dia. Okay, dah pasang macam tu. Kita masukkan dekat dia punya ni. Okay, ini dia macam ketat sikit ni. Kalau boleh kita longgarkan dulu sikit. Okay, senang sikit. Alright. So dah pasang benda ni. Kita ambil dia punya cover eh. So cover dia, tutup dia macam ni. Sambil pegang dia punya guide ni. Kita tutup macam ni. Alignkan lubang dia. Alright. Dan tekanlah kat situ. Jangan lupa pasang benda ni. So ini adalah dia punya guard dia. So kita pasang terus kat sini. Kita ambil yang bolt yang panjang tadi. Taruh washer. Kita masukkan. Sebelum ketatkan, kita last check ya, tengok semua benda okey ke tak. Alright. Okey, ketatkan. Okey. Okey, so cun semua benda dah okey. Sekarang kita pasang dia punya handle. Okay, dan last sekali dia punya tudung untuk minyak hitam ni. So minyak ni adalah untuk minyak pelincir lah, minyak pelincir untuk dia punya guide ni. Sekarang kita ketatkan sikit dia punya chain. So kalau nak adjust dia punya chain daripada sini ya. Screw ni. So sekarang ni longgar sangat. Sini ketat sangat. Okey. Ngam. Okey, jom test.
Okey, jadi susah juga nak cari tunggul kat kawasan rumah saya ni. So, ni baru jumpa. So, ni lah chainsaw tadi. Bateri full eh. So, bateri full. Kita try high speed. Minyak saya dah taruh eh. Saya pakai minyak hitam apa ni. Beli je dekat kedai spare part tu. Minyak hitam paling murah sekali. So, tujuan dia untuk melincirkan dia punya chain lah. Jadi lubang ni kita buka eh masa kita ni supaya dia ada pengaliran udara. Masa kita transport kita tutup lah. Sebab kalau tak nanti takut ditumpah eh. Okay, kita try potong lah ni. Potong eh. Selamba juga eh dia potong. Okey, saya nasihatkan supaya hati-hati sikit eh. Hati-hati sikit bila apa first run tu. Macam biasalah benda ni safety first. Jadi masa lepas first run tu kita akan check balik dia punya chain tension dia macam mana. And then bolt semua okey ke tak, ketat semua. And then dia punya cover dia ni semua lah. Jadi tadi chain dia longgar sikit. Jadi saya ketatkan balik dengan cara apa ni lah. Saya longgarkan dua skru ni sikit. And then ketatkan dekat dia punya tensioner ni. So dia akan tolak lagi dia punya ni. Jadi sekarang dah okey eh. Dah okey dah. Saya ketatkan balik benda ni. Yang lain semuanya tak bergerak. Handle dia sangat mantap lah. Ini memang mantap lah handle ni. Memang okey handle ni. Okey, so sekarang ni kita try potong lagi eh. Hasil dia macam ni eh. Boleh lah nak buat jam ke apa kan kayu ni. Check lagi. Okay. Dia punya blade dia okay. Alright. Nampak kayunya okay ni. Okay, cun. Okay, gang. So, tadi kita dah test eh. So, saya test tadi pakai Akaido eh. Brushless punya grinder eh. So, lepas test-test tu tadi semua tu main-main. Bateri ada lagi 2 bar eh.
Okey. So kesimpulan dia memang okey lah benda ni. Steady, dia punya handle dia pun steady. Jadi apa, tak ada bergegar ke apa ke, tak ada apa masalah lah. Kiranya macam macam biasa je. Cumanya silap saya tadi masa pemasangan tu, saya ketatkan ni dulu baru saya faham ni. So dia punya blade dia, blade tensioner tu, screw dia dekat sini. So blade tensioner punya screw dekat sini. Jadi sepatutnya kita kena longgarkan ni dulu, longgarkan sikit. Kita adjust dia punya tensioner. Dah adjust tensioner dia, baru kita ketatkan balik yang sini ya. Jadi mungkin itulah saya ada tengok ada komen orang apa, dia kata pakai benda ni dia punya blade dia asyik longgar eh. Jadi apa, saya rasa itu punca dia. Dia just adjust tensioner dekat sini je. Dia sepatutnya kena longgarkan dua skru ni dulu, and then kita adjust tensioner dia. Tensioner dia ni, lepas tu baru kita ketatkan balik. Bila dah ketat tu, memang okey lah. Sepanjang saya pakai tadi, yang first cut tu je tadi dia longgar. Itu pun sebabkan saya salah urutan dia. Patutnya kena ni, yang ikut saya apa yang saya cakap tadi lah. Yang apa lain-lainnya tu memang mantap lah. Benda ni memang okey lah, berguna. Balik beli RM30 eh. So RM30 kita beli attachment ni, dan grinder kita dah boleh jadi chainsaw eh. So boleh nampak eh, ni hasil potongan tadi. Okay. Alright, saya recommend produk ni. Link dia ada dekat description. Jadi kalau nak beli, boleh beli daripada situ. So kita jumpa lain kali. Kalau belum subscribe tu, subscribe ke channel saya. Tekan butang loceng tu untuk dapat notifikasi bila saya upload video baru. Jadi saya akan buat banyak tutorial dan tool review eh. Jadi kalau tak nak ketinggalan, subscribe dulu eh. Okay, kita jumpa lain kali. Okay, bye.